Sobat PR, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menyentil ibu-ibu yang tidak bisa memasak. Dia bahkan mengaku tertawa ketika mendengar seorang wanita yang bertugas memandu acara tidak bisa memasak. Hal itu disampaikan dalam acara kick-off kolaborasi percepatan penurunan stunting yang diselenggarakan pada Senin 8 Agustus 2022. Karena tadi saya lihat MC mengatakan, "Saya nggak bisa masak," saya ketawa. Iya, hanya dengan alasan bekerja. Saya bekerja, tapi mengapa? Dengan segala hormat, anak-anak saya sehat walafiat, lahir dan batin sampai tingkat cucu-cucu saya. Kata Megawati Soekarnoputri menambahkan. Dia juga menyentil para ibu yang tidak bisa memasak, apalagi dengan alasan bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa sebuah hal yang tidak wajar jika seorang wanita tidak bisa masak. Oleh karena itu, Megawati Soekarnoputri menekankan bahwa sebuah hal yang tidak wajar jika seorang wanita tidak bisa memasak. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.